Sidang kasus wan prestasi jual beli tanah yang melibatkan bakal calon gubernur Banten Wahidin Halim di Jalan Pertamina, Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang kembali digelar. Wahidin Halim yang digugat Anderson Urip Suyadi lantaran wan prestasi karena belum menyelesaikan pembayaran jual beli lahan seluas 4,2 hektar senilai 6 miliar lebih. Majelis Hakim yang diketuai oleh Rehmalem Paranginangin menggelar sidang lanjutan pemanggilan para tergugat Dua dari tergugat hadir di meja persidangan, sementara dua lainnya belum juga hadir. Atas ketidakhadiran dua tergugat, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan menggelar agenda mediasi antara penggugat dengan para tergugat. Untuk mediasi tersebut, sidang terpaksa ditunda hingga mediasi kelar dan dilanjutkan pada pekan depan. Seperti diketahui, dalam pelaksanaan jual beli tanah seluas 4,2 hektar senilai 10 miliar rupiah di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang tahun 2013 lalu, Wahidin Halim yang merupakan pejabat negara dengan Anderson Urip Suyadi, warga Karang Tengah, Kota Tanggerang menuai masalah. Wahidin Halim digugat Anderson Urip Suyadi karena wan prestasi dalam jual beli tanah. WH diketahui baru membayar 4,6 miliar dan belum melunasi sekitar 6,1 miliar lebih. Agung Andika Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network